baru WG 2, orang lagi WG 4. Ini mobil kemana? Bucil Free Fire. Hey my fellow bikers, welcome back to channel Grammar of Vlog. And today gua bakal San Mori lagi aja bareng anak-anak 30 Heroes. Abis dari Natamart, anjir bukan Alfamart. Dan ini Suwiro kotor banget anjir, abis ngonten kemarin dari Patung Kuda. Ah, motornya paling kotor sendiri pas itu ini mah. Yakin loh. Jelek anjir kalau di foto, cuk. Apalah yang penting San Mori ya. Agak malu juga sih sebenarnya kalau bawa motor kotor kayak gini. Ya kan emang kodratnya, positive thinking. Emang kodratnya motor ini kotor sih. Saya pernah ditanya, ini motor trail tapi kok bersih ya mas? Ada tuh yang nanya bapak-bapak pesepeda. Oh iya pak, habis dicuci, kan kalau nggak dicuci ya kotor. Oh tapi bannya aspal ya mas? Iya kan buat harian pak, kalau pakai ban trail sayang. Alasan aja padahal nggak pernah dipakai trabas ya. Wah ini mah curiga udah ditinggal eh. Saya telat setengah jam anjir. Ini mana ya? Ini gitu. Eh kelewat anjir. Kelewat ah. Bener, oh ini mah udah ditinggalin kayaknya, fix. Jangan ditangkap tadi. Namanya cocok kan pakai ini kan? Oke. Ini konten apa? Konten. Ini satu tuker tambah. Ini orang udah jual rumah. Aduh, Keti, cok. Anjing paling kotor sendiri motor aing. Yang lain pada bersih. Beuh, suara ya. Ih, ngeri. Gas. Anjir aing cuman 150cc sendiri anjir. Yang lain 2,5, yang ini 1,5 sendiri anjir, apalagi itu. Fix ditinggalin anjir. Ya, itu KLX 4,5, itu DRZ 400, itu KLX 2,5, Ninja 2,5. Ducati Durso Duro, saya WR sendiri. Yala. Welcome back to channel Gram Moto Vlog. Ke vlog. Ayo 1,5cc sendiri anjir. Ayo itu. Mana ada isi ya. Paling belakang anjing fix. Jangan ditinggal dong, kasihan 150 sendiri. 150 sendiri jangan ditinggal ya. Insecure bos. Pengen pulang rasanya. Motornya head-on semua, wih mengerikun. Yuk, aman. Suara knalpot aing ketutup, cu. Sama sese-sese gede semua, anjir. Jadi kita San Mori kotaan aja ya, city riding aja sekarang. Karena lagi malas jauh-jauh, tuh kan. Nah, di depan gua ada Arul Motovlog. Ada Bang Gilman, ada Rizky, ada Tegar, ada Bang Agung. Dan ada gua yang kerocok sendiri. Buat apa ya jadi 250cc anjir. Paling jebol nanti. Aduh. Rencana sih mau ke Uncle Smokehouse ya, kalau nggak ke KFC. Sarapan di sana. Tapi pada belum sarapan dan pada belum tidur nih kayaknya. Gue sama si Arul nggak tidur aja. Takutnya telat kalau tidur tuh. Bablasan aja. Gue emang sambil ngedit juga sih pas malam, jadi ya udahlah,
kagok gitu, mending sekalian aja sampai pagi nunggu San Mori sekalian. Wuh, filteringnya bos, harus bisa keep up bos, ngeriu. Dan ini San Mori perdana pakai knalpot baru, asik. GP7 Max 4.1 perdana pakai GP7 San Mori di kota. Ini mobil kemana tuh cocok? Masih ngantuk ya. Untung napasnya panjang nih knalpotnya. Jadi bisa keep up lah, walaupun gak bisa nyusul tapi seenggaknya masih bisa ngikutin. Nice. Bensin 1 bar tapi biarin aja lah anjir. Bisa cukup lah. Isi bensin aja ya. Biar leluasa. Antara baru turun sebar kok. Nanti aja lah. Lihat. Kayak habis lewatin tai. Ya udahlah ya, motor kebon ini lah ya. Harusnya bisa mengaklumi orang-orang juga. Walaupun bannya ban supermoto. Mulai. Jam 8 masih seger aja ya. Tapi ya, jalannya udah agak rame sih jam 8 sekarang mah di Bandung. Lagi hari Minggu gini pasti pada mau ke atas, pada mau ke Lembang ya. Tadak, anjir. Nah cuy, ini adalah tutorial muka tebal ya. Jadi harus tahan insecure ya. Tutorial tahan insecure, tahan malu. Join sama 2.5 up. Mereka baru gigi 2, orang udah gigi 4 anjir. Mata agak ngantuk-ngantuk ya, agak kelengan dikit nih karena belum tidur. Susah soalnya kalau ditidurin juga nggak bakal benar. Kalau yang ada pusing. Aduh, sumpah lihat motor-motornya. Allah. Orang pengen DRZ itu, cuy. Sumpah dari sekian banyak motor, gue paling suka yang DRZ-nya sih itu. Gila, ganteng banget. Warnanya pas, modifannya cocok. Sabi lah. Oh, muternya di atas cuy. Jangan berkecil hati ya. Yang penting kamu masih favorit lah di hatiku aja. KFC dulu boys, sambil nyari sarapan. Deh.
Wih, motornya udah kincong-kincong semua, udah bagus-bagus semua. Madep-madep pokoknya, coy. Motovlogger, sekarang kita mau pindah tempat ke angkel. Mangga sok atulah dulu. Ayo sok insecure sama moge. Wah, mantap mantap euy. Woi, ajek. Kita pindah ke Uncle Smoke House, tempat baru nongkrong anak motor, anjir. Anak motor banget yuk. Enggak, saya mah anak mama. Wow, ini tempatnya ternyata baru pertama kali kesini, unik banget tadi. Bucil Free Fire, anjir. Wih, langsung dapat tempat gak tuh, mantap. Kayak anjir, juga menguras tenaga ya. Nyangkut anjir, nyangkut. Oh ini Uncle Smoke House teh, tempat nongkrong baru di Bandung nih anak-anak motor cuy. Mari, mari. Gila, 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 gila. Pada head on cuy modifannya. Tetetetet ngopi part 2. Ih, cakep-cakep yang di sana. Anjay. Kayak ini ternyata Uncle Smoke House tuh kayak gini ternyata ya. Bagi yang belum pernah dan gue juga baru pertama kali kesini. Enak sih tempatnya, langsung bisa pemandangannya motor banget gitu, bisa lihat motor sendiri. Keren-keren. Ya, ngopi part 2 dulu, guys. Si tadi di angkol, wah motornya head on cuy. Ada CBR Fireblade, ada GSX 1000, ada H2, anjir keren banget sumpah. Gila, itu udah bos-bos CEO sih perkumpulannya, udah beda circle anjir. Ah, insecure cuy, harus tebal muka anjir. Aduh, ah salah lagi anjing. Salah lewat cuy, di sini banyak polisi aja. Kanan ah, ambil kanan ah, muter. Hidup di kota mah harus tahu jalan-jalan ini ya, jalan-jalan tikus. Karena pasti kena motor kayak gini mah. Yang pertama pasti kena pot di notis ya. Oke cuy, jadi mungkin sekian aja ya San Mori untuk kali ini. Bareng anak-anak dari Dirty Heroes. Nah, tadi gue udah juga mampir ke Uncle Smoke House dan wah gila sih motornya. Harus tebal muka cu. Oke, mungkin videonya sampai sini aja San Mori kali ini. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.